Nah biasanya di sini ini dikelilingi orang-orang nonton di tengah, nanti ada alkoholnya. Iya. Wah, jangan dimakan rasis. Rasis ini. Gak boleh rasis. Halawiyat ini sweet. Rasis itu rasis. Oh. Ah, entah Vin fan. Inta India atau Bangla? Bangla. Bangladesh, ha? Okay guys, new open and the closed door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan vlog saya guys, Mas Ari Channel, channel yang barat guys, channelnya orang. Okay guys, how are you? Good morning and kumadamang. Okay guys, di morning ini Jumat pagi ya. Jumat pagi kita biasa bersama Trio Lokejo, si Raja Minyak, Kang Cemat SMR, Rijal Musafir Vlog guys. Pagi ini kita biasa jelong-jelong di sekitaran lokasi Masjid Lesos guys ya. Kita mau bertiga ini mau membahas ya guys ya. Membahas apa Kang? Nongising, nongising. Ini. Orang dari pantai. Iya kan bikin judulnya swimming, nongising, nongising. Nongising ya. Nah, Kang kita mau membahas Masjid Lesos Kang. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya silakan yang belum menangani share like komen ya, subscribe-nya di channel saya, semoga channel saya semakin naik dan berkembang dan bisa seperti Bung Deddy Corbuzier guys ya. Oke guys, saya doakan semoga kepada waras sugi beras barang akas guys ya. Dan saya doakan semoga yang belum bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah, saya doakan guys ya semoga bisa berangkat ibadah haji umroh ke tanah suci Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan, kaif hal bi khair, alhamdulillah. Oke guys, nanti kita lanjut ya mereview sejarah Masjid Lesos ya guys ya. Nah, lihat guys, lokasinya ya. Di halaman di belakang Masjid Lesos tuh Masya Allah indah banget, sejuk sekali. Ininya rumputnya ya itu bagus banget guys, masuk hijau banget guys, kayak di Eropa gitu ya. Banyak, ya. Banyak banget Kang. Kalau nggak banyak orang pada mancing semua di sini. Masa? Iya. Itu dulu saya pernah ada yang ini apa? Yang mandi di sini. Katanya bikin kaya. Boleh mandi gitu? Justru nggak boleh kan, itu ada plangnya di swimming ya, ya. Apa deh Kang? Oh, kirain buaya itu. Ini banyak itu. Banyak kayap dulu. Apa tuh kayap? Kepiting. Oh, kepiting. Ya, tahu kepiting, kalau kepiting kan enggak. Sekarang banyak CCTV. Kalau dulu enggak ada CCTV nih karena sekarang ini dibikin tempat rekreasi juga. Mm-mm. Salah satu ikon buat wisata. Dan sekali lagi ini bukan masjid bersejarah dalam syiar Islam ya. Ini hanya masjid biasa saja untuk umum, untuk beribadah. Jadi jangan ada yang mengkait-kaitkan. Tapi nama masjidnya apa? Nama masjid Lesos gitu apa? Bukan. Bukan ya? Saya lupa nama masjidnya apa, nama Rahmah, Rahmah. Bukan. Kalau Rahmah yang Masjid Apung itu. Oh iya ya. Karena disebut Masjid Lesos ini karena tempat nanti saya tunjukin. Hmm. Jadi tempat penyembelihan Kang. Orang-orang yang dihukum mati atau hukum pancung ya. Iya iya. Ini kalau sore-sore apalagi musim dingin enak kan di sini. Beli duduk-duduk, nongkrong. Kalau habis asar rame kan banyak orang. Iya. Iya, jadi tempat rekreasi sih sekarang. Iya. Bahkan tempat pemenggalannya pun dibikin parkir. Dulu kan ada kayak gazebo gitu, kayak saung. Gitu. Iya, tenda gitu. Nah, biasanya dipakai ini tempat dagang. Semua orang Indonesia. Oh, dagang dulu tuh. Iya, dulu kan bis-bis itu bisa berhenti di sini, mungkin sekarang nggak bisa kayaknya. Berdagang untuk jamaah umroh gitu. Iya. Hmm. Dulu bis itu bebas masuk ke sini, tapi nggak tahu lah sekarang. Kayaknya nggak bisa atau masih bisa? Bisa kayaknya sih. Karena ada penjagaan, ada security sekarang. Nah, menurut informasi, sekarang Arab Saudi juga udah katanya mau menghilangkan
hukuman pancung, mungkin sekitar 5-6 tahun ini kita nggak pernah dengar yang dipancung kan di sini kan. Iya, iya. Biasanya suka ada aja di sosial media, sekarang iya, udah nggak ada. Bila itu mau urusan negaranya lah, kita mah nggak tahu menau. Kita belum tahu. Coba lihat dari depan. Kayak usah sana. Oh, di sini deh. Bukan ya, di tengah-tengah sono. Di sini satu. Kalau di sana kan biasanya kan hari Jumat. Iya. Iya, jam jam segini kan, pagi jam 10 kan. Jadi kan ditonton orang. Mm-hmm. Mungkin dari situ lah mungkin hak asasi juga kan. Nah, biasanya di sini ini dikelilingi sama orang-orang nonton di tengah. Nanti ada algojonya. Iya. Kalau saya kalau saya dulu pernah nontonnya dari jauh Kang, dari jalan gitu. Karena kan saya takut melihat orang dipenggal kayak gitu. Iya. Sebenarnya Pak, tapi harus gimana lagi kan hukum Islam. Iya. Tapi sekarang katanya mau udah dihapus gitu. Tapi ya saya nggak tahu lah. Nah ini apa namanya, Ri? Karissa. Mbak Karissa. Krokrapa. Karissa Grand Carpet. Yasmin Kang. Arabnya Yasmin ya, Karisma itu. Berarti wangi dong. Iya. Coba cek bunganya. Enggak lah, enggak wangi, enggak apa. Itu bunganya nih. Yasmin mah wangi lah. Kalau bunganya mah. Wangi bunganya. Iya, kayak melati mungkin bunganya wangi. Iya kan Yasmin. Yasmin kan biasa pakai parfum. Loh, coba lihat. Ya? Iya, kayak bunga melati, iya, sama. Iya. Melati itu Yasmin ya? Oh. Oh, ini sama guys, wanginya kayak bunga melati gitu, kayak Yasmin. Oh. Nah, ini rumput apa nih? Sama eri. Ilalang. Ini ilalangnya Eropa, Kang? Iya, cuman di sini mah dibikin hiasan di kalau di kita kan di babat. Di sini. Tapi cantik juga, di, indah, Kang, di, ya. Di apa? Di bagus. Di buat hiasan tanaman. Iya, maksudnya diurus. Iya, di taman. Ini ngurusnya juga. Ya, ini kan ada namanya tuh, Kang. Pake tuh. Penicetum setacium. Wah, setacium, Kang. Dail. Jadi seperti ini ya teman-teman tuh suasananya, dan sekarang sudah lebih rapi. Rapi ya. Dari dulu mungkin lebih berbeda. Jadi mudah-mudahan nanti yang menjalankan ibadah haji juga bisa ke tempat ini ya. Dan yang belum juga insyaallah mendapatkan panggilan secepatnya bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin amin. Kita review. Ini, dulu di sini di parkirnya, atau kalau mobil besar nanti bisa nggak? Ya nggak bisa, ini mobil kecil semuanya. Iya. Nggak ada tempat parkirnya kalau mobil gede. Kan biasanya kalau mau belanja kita langsung ke dalam. Jadi dekat. Tuh, makanya orang-orang itu kan, jadi si travel itu intinya sih nggak apa ya, nggak mau rugi lah gitu ya. Jadi kalau misalkan nunggu 3-4 jam kalau nyewa hotel kan tetap aja mahal. Iya. Jadi ya udah bawa ke sini. Bawa ke sini kan. Sambil istirahat yang biasanya duhur, asar. Nah, nanti sebelum ke airport kalau udah waktunya waktu penerbangan langsung dibawa ke airport gitu. Langsung iya, langsung pulang. Iya. Nah, gitu ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini sekarang suasananya. Kisos Al-Balad yang biasa dikunjungi oleh jamaah haji ataupun umroh asal Indonesia khususnya, sekarang sudah rapi ya, masya Allah, tabarakallah. Dan mungkin sekarang sudah bisa dikunjungi lagi, walaupun beberapa tahun kemarin ini pernah ditutup juga karena renovasi ya. Renovasi. Taman, ya pokoknya kembali lah di wilayah sekitaran ini ya. Kalau masjidnya masih tetap seperti dulu ya. Masih gitu warna Kang ya? Iya. Bentuknya. Cuman paling dicatnya aja putih gitu. Iya. Nah, sekarang kita coba masuk ke tempat kafe-kafenya, guys. Apa nih kafe ini? Iya. Oh, jadi enak sekarang berarti bukannya kapan nih? Sore. Iya, sore sampai malam. Pintunya di belakang kan ya. Buat masuknya.
Jadi nanti kita sore bisa ke sini deh, main makan-makan di sini. Iya, boleh kan. Tuh lihat tuh, enak banget, Kang. Tuh, ini bekas orang semalam makan tuh. Oh, ini saya tahu ini. Martabak ini. Abu Auf. Oh iya, oh Abu Auf. Iya, kan? Iya di sini. Oh, pindah ke sini Abu Auf. Ini tutup kan? Iya, ini Martabak. Martabak. Ya, ini kop gahwa, Kang. Ayo kita review, Kang. Gahwa Diab. The Spring Mango King. The Spring Mango King, Kang. Penguin es krim. Oh, ini es krim tepat. Kamu jangan ini tuh. Huh? Jangan ini. Mabok. Iya, mabok. Mabok. Wah, ada rasis, Kang. Wah. Jangan dimakan rasis. Rasis ini. Enggak boleh rasis. Halawiyat ini sweet. Rasis itu rasis. Oh. Sese. Out albon. Oh iya. Ah, ini bon-bon, Kang, bon ini. Ah, ini kenapa ya? Enggak ada albe, Kang ya? Bagal Indonesia, toko Indonesia enggak ada, Kang ya? Wah, siap, nanti kapan-kapan kalau waktu sore, Kang. Tamiya Jastania. Oh, ini kis petato, petatis, petato. Oh, ini wedge. Noodle Arabi. Amarbi. Oh, ini mandi Swiss, guys. Makliyah Baladi bin Al Balad. Syakhir Al Jazeera. Masya Allah ya. Komplit, guys, dilihat. Dibukanya malam ini. Panas banget, Kang. Tuh di sana, guys, ada pekerja ya yang lagi bersihin daunnya pohon korma ya, yang lagi bersihin tuh. Ini pekerjaannya ya. Masya Allah. Tiga orang nih, orang Bangladesh kan. Assalamualaikum. Mudir, kaya halak? Kues? Kamu naso? Balut. Ah, inta bin fan? Inta India wala Bangla? Bangla. Bangladesh, ha? Ya, iya. Ah, kamu naso yani? Masya Allah, ada sawi nadafa, ada nakhla? Mia. Tuh lihat kasi orang, tiga orang Bangladesh lagi membersihin pohon korma ya, guys ya, biar rapi gitu, biar sejuk pemandangannya ya. Nah itu, guys, cukup segitu aja ya video mereview nge-share situasi lokasi di sekitaran Masjid Qishosh ya di pagi ini. Masya Allah, panas banget, guys ya. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menghibur untuk kalian semua ya, para subscribernya tim Olokejo. Oke, kita bertiga pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permios.